memberikannya saya ujian. Ibu Yati, Ibu Yati di Bogor. Ibu Yati di Bogor. Oke teman-teman, gue lewat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi kita nguras hari ini ya. Sebenarnya kita tadi rencana mau mancing bersama Bang John ya, tapi ternyata tidak jadi. Balik saring udah nyurupi tempat duluan. Katanya di sana ada tempat paten. Ternyata Bang John udah duluan ke spot mancing. Terakhirnya nggak jadi ikut Bang John. Bang John jadi mancing sendirian. Kita nguras ya bagiannya. Ini spotnya teman-teman. Ini spotnya masih di kawasan Asahan ya, Kabupaten Asahan maksudnya. Kecamatan Plorayat. Panjangnya itu cek sendirilah. Kita telusuri pelan-pelan. Tuh, itu ujungnya tanah itu. Wah, itu kandas. Tuh, kandas ya tanah tuh. Itu kurang lebihnya kalau dari sana sampai kita berdiri ada kurang lebihnya dihitung 80-an meter lah teman-teman. Kalau dalamnya tadi sih sepaha, dan sesuai dengan informasi tadi ada centeng di sini, ketemu tadi situ tuh katanya di sini pernah di obat katanya dulu, tapi dulu katanya banyak ikan putihannya lek ya. Iya kan paitan omong. Omong iku mau sapa iku bang sapa iku mau nganto tapi sik nang kono iku ambek kawan-kawan yang lain katanya banyak ikan nilem ya, senangnya palik saring dan ikan-ikan putih lain lah. Tapi kalau katanya obat katanya, sorry ya nyebutin namanya, dan nanti kita tut aja lah katanya ikan-ikan putih aja. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, kalau ketahuan masyarakat yang lain mungkin akan dimarah ya atau ditangkap orangnya. Dan ini kita siapkan mesin ada dua, satu di sini dan kemudian satu di sana. Ikat terus lek. Iyalah, nah ini aku mabur. Tadi malam siapa yang request ini? Iya. Boleh pakai topi. Mbak. Mbak. Siapa? Nacita Palen. Mbak Chat. Nacita Palen. Nacita Palen. Ini seperti nama penyanyi. Iya. Palik saring nggak boleh pakai topi. Pakai ini ya. Nggak pakai topi. Panas. Ini terakhirnya pakai. Pakai ini ikat. Ikat kepala aja ini sekalian untuk lap tangan. Udah basah keringetan. Oke lek. Dihidupkan, dinyalakan mesinnya. Kita. Oke, belum disiap. Biar segera lihat ikannya berapa banyak yang ada di sini. Ini banyak duri. Ini belum pernah dikuras ya teman-teman. Mana ini? Jadi ini udah berjalan sekitar 1 jam ya teman-teman. Mesinnya nyala. Dan itu hasilnya udah mulai berkurang banyak. Semoga saja. Iya, semoga saja bisa selesai tanpa ada hambatan. Dan ya ini. Palik saring. Weh. Lebih dekat buat, lagi. Buat sasi bra. Yang tadi malam. Iya, buat Mbak. Mbak Nacita Palen. Nacita Palen ini nggak boleh pakai topi nih ya. Ini paling saring dari dekat ini. Tapi pakai ini ya, ikat apa kepala ini. Padu. Tanda ya kalau coba di jalan nih orangnya ini. Nggak kayak tononong. Ini lek banyak ikan. Ikan nilemnya. Nilemnya katanya. Katanya.
Pasti ya. Paling sering kalau banyak ikan nilainya senang ini. Senang ya. Oh iya Lek, ngomong-ngomong tentang ikan katanya mau ngasih pertanyaan Lek. Ya, buat semuanya. Iya, buat semuanya saya mewakili enggak apa-apa kalau memang tahu nanti. Iya. Apa Lek? Ikan yang paling enak sedunia ikan apa ya? Ikan enak yang sedunia dulu pernah dijawab kalau enggak salah itu Lek. Iwa teri tonggo enggak? Sekarang bukan ini. Oh, itu enggak. Tahun 2022 ya? Iya, ini 23 udah. Oh, 2023 lain lagi jawabannya, Lek. Lain lagi jawabannya. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu enggak? Paling enak sedunia. Selain dari iwak teri atau iwak di teri tonggo. Di teri tonggo maksudnya diantri tetangga. Ada yang tahu? Wah, susah kayaknya, Lek. Susah kayaknya, Lek. Tapi apa dibocorkan sekarang? Bocorkan aja, Lek. Males mikirnya, Lek. Apa, Lek? Le? Kalau ikan yang paling enak sedunia ikan ratu. Kok iwak ratu, Lek? Mana ini iwak ratu, Lek? Ratuku, eh, gogo ini kono lho. Ratuku. 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 Alah. Ya, gogo ini kono, ratuku yang paling enak sedunia. Oh iya pula. Iya, ratuku. Iya, ratuku itu teman-teman maksudnya. Iwak enggak beli. Alias tinggal goku itu di situ tinggal ngepukum paret. Iya. Oh iya pula. Enggak ngantri arek dikei tonggo, iya nek dikei. Nah, iwak di teri tonggo kan harus diantri tetangga. Nek enggak diantri? Ya enggak diantri enggak dapat. Ini kalau ora tuku ya kayak gini nih ya. Tinggal goku di paret. Kayak lek saring. Ayo padha nyemplung mengko. Melu. Ya buat teman-teman yang mau ikutan daerah-daerah asal sini yang mau ikutan monggo. Monggo. Tulis nomor HP-nya. Nyemplung gogoi ke Bali, Pak. Ya, ikut kita bersama nyemplung di paret. Kalau mau kameramennya ikut nyemplung juga, jangan lupa 1000 like 1 hari dapat kita saya kameramen langsung nyemplung. Kalau enggak nunggu sampai 1000 subscriber ya. Saya langsung terjun bebas dari atas langsung lompat ke sana. Ceklek segini. Ceklek. Kemungkinan sekitar 30-an menit lagi. Atau 45 menit lagi sekitar gitu taksiran teman-teman. Dan ikan ngumpul di sini teman-teman ya. Karena yang di atas sana udah habis airnya. Jadi air yang paling dalam di sini teman-teman. Mudah-mudahan aja banyak ikannya. Karena kalau airnya seperti ini sih sepertinya hawa-hawanya itu ikannya banyak, teman-teman. Biasanya ya, karena biasa kita nguras kalau riak-riak seperti itu biasanya menandakan ikannya banyak. Tapi ya, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan aja waktunya cukup. Enggak sampai maghrib ya. Soalnya ini mesinnya satu yang nyala, satu lagi masih diakalin tuh karena dipindah baru dipindah ke tempat yang lebih tinggi, jadi agak lama ngisapnya teman-teman. Perhatikan, ada ikan nilam kejebak itu di ini bekas bubu orang ya teman-teman itu. Wow, ikan nilam kejaran balik sari besar juga itu teman-teman, tiga jarian ada. Berapa biji dia? Sepertinya bukan satu teman-teman. Perhatikan tuh. Wih, apa itu? Wah, tuh nampak. Wah, nggak cukup satu itu. Sepertinya ada tiga ekor seperti ini. Belum lagi habis airnya, dia udah terjebak dulu di bekas buku orang itu. Ikan sepertinya, wih, dahsyat teman-teman. Banyak. Ombak-ombak ikan ini teman-teman. Butaknya butak. Bulan-bulan ikan. Diambil ini, up, awas deh. Ambil ikan terjebak di sini. Malah pun kita sih. Ah, ya begitu. Angkat bubunya, wah. Gak pala repot-repot nangkep ya. Gak ada ikan dalam bubu. Ah, gak pala repot-repot pakai seser langsung masuk.
Nah, ada pinapi-napi. Satu persatu dikumpulkan ya. Ini Pak Aci dengan sabar seperti ini. Disuruh tunggu sabar. Berok terus. Padahal ini ikannya tuh. Banyak tuh. Palung lah. Kalau ada orang deket-deketan itu gimana yang mau disini? Nengokkan banyak, siapapun orangnya pasti deket-deketan. Banyak teman-teman. Ikannya kayak gini. Kok baik tertemu, Pak? Nah, ikannya apa ikannya? Ikan nilem ya. Pokoknya, wih, banyak. Di sana lagi. Karena udah panen juga. Ikannya tuh tadi kan. Ikan-ikan nilam semua ya teman-teman. Banyak teman-teman. Sudah ada detik-detik atau menit-menit lah ya. Mau habis airnya seperti ini. Ikan banyak. Pokoknya kalau habis airnya baru dicari ini seru sebenarnya. Tapi kalau belum lagi habis sudah diseroin ya, kita ketinggalan momen teman-teman. Ya beginilah susahnya kalau gabung sama yang enggak tim ya. Kita selalu rusak momennya. Tapi mau dibahas lagi. Dan mudah aja masih banyak momen yang bisa kita rekam. Banyak tuh tuh ini. Ampun lah bapak. Amin. Tukang kutip. Tukang kutip. Ikut fighter semua ya. Mulai keteter. Ular apa? Sudah aku boler-boler ini yang ngutip boler yang aku mulai juga ini. Ini berjuang ini. Berjuang demi nangkap ikan. Mana Pak? Ini satu turun teman-teman. Demi subscriber semuanya. Api dalam teman-teman. Wih. Ikannya teman-teman. Wih. Dan semua teman-teman. Ini perhatikan nih. Gak percaya nih, kita deketkan ikan. Emang ini udang ini ya, udang Pak Haji teriak stres. Banyak teman-teman. Oh. Wih. Wih. Banyak. Kurang dari ikannya. Banyak teman-teman. Banyak terkubur ikan jadinya. Wih. Jadi ini ikannya teman-teman. Banyaknya.
kayak semut. Ini kan Jun. Bukan ikan ini tadi. Itu lagi di sana tuh. Ulah. Enggak percaya itu kayak hujan. Wih. Ikannya kayak hujan. Bogor, ini kan hilang. Saya Jessica ini dulu. Wih, gawat teman-teman. Kayak apa itu? Wih. Ayo. Kutip. Wah, aku mendelep. Ikan. Pelan bang. Ampun. Kita mendirik teman-teman. Kamera jalan terus. Pelan. Wih, ada yang bergerak di kaki besar. Tapi kita menjelur. Woi. Aduh, kameramen hancur. Woi. Pelan. Aduh, baru bergerak kita teman-teman. Banyak tenan. Kalau ini baru luar biasa teman-teman. Lama kita nguras. Sepertinya ini ikan yang paling banyak teman-teman. Woi, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya kita juga nyemplung. Gak percaya. Ini. Kita sampai hancur-hancuran ya. Jadi jangan kawan bilang kameramen itu enggak mati-matian. Wah, demi penonton semua kita mati-matian ini. Ada yang mendalami dan kompor apa ikannya? Wei, jangan masih kayak hujan teman-teman ya, masih banyak. Wah, anjing dah ayam di atas sendirian. Di mana di bawahnya, padahal banyak banget tuh karena masih kepiok-kepiok ikannya. Ini yo ikannya pokoknya Bapaknya hari ini semua kebagian serunya. Gak bisa ngomong lagi. Ini luar biasa teman-teman. Ikannya udah kayak hujan asli. Dan ikan kalau ini hari teman-teman. Mungkin ini tempat teman-teman musim hujan air ya. Kita di sini lagi hujan ikan. Buatnya Mas Firman Belado. Buatnya luar biasa Mas Tamsul Bahri. Tawal aja. Gimana Mas ini Mas? Ikannya mau gimana? Mau gimana ini ya? Air apa ini nak ini? Banyaknya ketulungan. Ini kalau kita yang makan udah muntah. Kalau balik sari entah. Kalau ikan kita yang balik sari semua ini. Sampai rela. Mukanya dia selomet lumpur sebelum nangkep. Itu ekspresi. Lek sarinya. Saya terharu sampean.
ikannya pada mendelep-mendelep ya. Campur dengan bumbung. Soalnya sangat banyak sebenarnya. Jadi menyurut emosi ya. Emosi senang maksudnya. Bendungan di sana di atas bocor teman-teman. Tapi untung aja ada teman kita yang lagi coba atasinya dan mesin masih beroperasi, jadi nggak begitu membahayakan untuk pendapatan. Wah, ceritanya lah. belum teman-teman. Tuh siapa itu? Belum. Banyak lah pokoknya mas ya. Salah lagi. Belum lagi yang di atas. Ada di atas. Seberapa kilo? Enggak tahu teman-teman, nanti lah kalau udah selesai kita akan cek semuanya ya. Ada ikan di lumpur teman-teman. Ikannya namanya lek tarik. Udah habis teman-teman. Soalnya orangnya buaya yang masuk tadi. Waduh, ampun lah. Biar sebagian pulang. Gondol ikan sekoni tadi 10 kilo. Wah, gak permisi. Udah lah, gak apa-apa. Taksiran sih rumah ini sepertinya. Hampir semua orang yang masuk kumpul ikan rumah ya. Satu gempol. Cuma satu keranjang, satu kating padi. Satu keranjang, satu dragon. Nah, sakit sendirilah. Tuh, satu kating ya. Pak Leman tadi yang pulang satu goni. Sepertinya udah berkurang ikannya. Kita udah aja teman-teman ya, karena udah sore. Kita soalnya nanti malam mau taraweh. Ada lagi teman-teman, ada lagi. Kirain udah habis, ternyata akhirnya aku masuk lagi. Ayo tangkap Mas Indra. Ayo, alah gabus aja kok. Gak mati itu, paling cuma nyokot. Gabus. Banyaknya ikannya, betul gak? Iya, di dalam lumpur, Lek. Dalam lumpur, Lek. Ini di apa ini? Di apa ini? Di... Ah, itu situ. Hati-hati. Baru mau nangkap ikan. Pup. Apakah Lek saring bisa nangkap? Iya. Ini baru nggak bisa ngelah. Ketangkap sama biawak darat. Ternyata ikannya banyak bersembunyi di lumpur teman-teman ya. Sebenarnya kalau waktunya cukup diuplek-uplek lagi lumpurnya, masih ada kemungkinan ikan gak bisa keluar itu. Ada yang besar rupanya teman-teman. Kirain udah habis. Wow. Naik ke atas semua malah. Ada yang besar ini. Sana pak, sana pak. Nah, ke situ. Besar teman-teman. Satu lengan ada. Oh situ pak. Pup. Ini dia. Pelan. Wah. Ternyata ini penutupannya sama Pak Leman. Setengah kilo lebih ya? Lebih Pak ya. Mungkin 8 on ada ya Pak ya? 8 on ada kurang lebihnya teman-teman. Wih. Ternyata ditutup oleh Pak Leman dengan ditangkapnya ikan gabus setengah monster. Ayo,
Ayo naik wadah, Pak. Udah sore, Pak. Udah sore. Nah, ini babonnya. Ini babon putaknya. Ini babon putak. Ini ponakannya juga putak. Oke, kita siap ini. Lagi bersih-bersih. Pendapatannya salah satu ya, kita sepil itu. Kemudian nih. Ini. Kemudian udang itu, Pak Adi ngambil udangnya malah. Malah seneng udangnya. Padahal ini kan banyak tapi udang yang dikumpul. Jadi Pak Leman dengan iwak-iwak pilihannya. Kemudian nih. Nih ya. Aja sendiri lah ada berapa? Kalau di taksir sekitar 20-an kilo lebih, teman-teman. Karena tadi yang 10 kilo ada dibawa dari sama teman-teman yang lain. Sekitar kurang lebih 10 kilo. Ini aja udah hampir 10 kilo. Ini 10 kilo. Mungkin sekitaran 30-an kilo, teman-teman. 30-an kilo lebih. Tadi yang dibawa Bang Ardi masih? Iya kan? 30-an kilo jelasnya ada. Ada segini yang dibawa Bang Ardi? Ada. Goni 5 kilo? Goni 10. Oh, 10? Iya. Jadi sekitar 30-an kilo tapi pastinya nggak tahu ya. Oke. 5 kilo? Ah, besar tadi. 10 kilo itu. Hah? Masa 5 kilo orang ditentengnya jadi besar kok. Kalaupun 5 kilo berarti sekitar 30-an kilo juga ada. Karena itu sendiri aja udah hampir 30 kilo. Mungkin ada sekitaran 27 ada, 28. Itulah kurang lebihnya. Tambah 5 kilo udah 30-an kilo, teman-teman. Jadi ya udahlah. Pokoknya bukan itu yang kita perdebatkan, tapi sementing mani. Serunya. Wis api rek iku. Ini yang bikin kita terhibur selalu. Demi subscriber semua nih. Kalau nggak percaya, rela belepotan lumpur, rela buka topi demi siapa? Mbak Nacita Palen. Oke, kalau gitu makanya kalau hari ini teman-teman puas dengan video kita, jangan lupa ya. Cap jempolnya. Cap jempol di sebelah jengat. Kiri. Dan jengat. Kemudian kalau yang belum subscribe, silakan subscribe. Subscribe. Untuk ngikutin terus setiap kita bikin konten terbaru ya. Iya. Ada video yang spot besar ya, Le. Langsung. Spot besar yang kita kuras nanti. Oh iya. Tapi kalau cukup banyak penontonnya. Adalah pokoknya. Oke, terima kasih. Kita akan bagi-bagi. Kita akan pulang ke rumah. Oke. Ikuti terus keseruan kita di episode berikutnya ya, teman-teman.